Ningki memandang Tao Yu dengan tenang. Di mata orang banyak, dia tampak ketakutan. Namun, saat telapak tangan Tao Yu hendak menyentuh kepalanya, Ningki mengeluarkan token giok dan berkata dengan dingin, Aku berkata, aku ingin armor dalam yang memecah langit ini. Para murid batin tertegun sejenak, lalu mereka tertawa. Sepertinya Ningki benar-benar gila. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dan ingin membeli armor dalam retak langit yang bernilai 50 ribu kristal spiritual menengah. Lu Changqing memandang Ningki dengan mengejek. Saat semua orang mengira Tao Yu akan melumpuhkan kultivasi Ningqi, Tao Yu melihat token giok dan perlahan menarik tangannya. Ekspresi keterkejutan muncul di matanya. Sebelumnya, dia dikejutkan oleh Lu Changqing, dan sekarang dia dikejutkan oleh Ningqi. Sebagai tetua berjubah hijau selama bertahun-tahun, suasana hati Tao Yu hari ini dapat digambarkan sebagai badai yang mengamuk. Eh, kenapa penatua Tao berhenti? Apakah dia juga penasaran dengan token giok apa yang diambil orang itu? Ada yang aneh, Lu Changqing sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Penatua Tao Yu sedikit aneh. Semua orang memandang Tao Yu dengan bingung. Dari mana kamu mendapatkan token giok ini? Tao Yu berkata dengan ringan. Bukan urusanmu. Ningqi juga berkata dengan ringan. Desis. Semua orang tersentak. Dia sebenarnya berani berbicara dengan Penatua Tao seperti ini. Dia pasti bosan hidup. Namun, yang lebih mengejutkan semua orang adalah Tao Yu hanya sedikit marah. Dia menahan amarahnya dan tidak menyerang Ningqi. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil token giok itu. Setelah itu, dia berbalik dan menurunkan armor dalam pembelah surga, dan menyerahkannya kepada Ningki. Setelah itu, Tao Yu berkata, "Aku sudah memberikannya padamu. Kamu boleh pergi sekarang. Kalau begitu, terima kasih, Penatua Tao." Ningki mengambil baju besi itu dan memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya. Kemudian, dia sedikit terkejut dan tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Melihat ini, Tao Yu memandang Ningki dengan mengejek saat ini. Mata Ningki menyapu ke suatu tempat di sudut yang memancarkan cahaya biru samar. Ningki tersenyum di dalam hatinya dan langsung berjalan ke sana, lalu menghilang dalam cahaya biru. Sampai Ningki pergi, semua orang bereaksi dan memandang Tao Yu dengan tercengang, seolah menunggu dia menjelaskan. Terutama Lu Changqing dan kedua anteknya. Pada saat ini, mereka tidak hanya terkejut, tetapi mereka juga sangat marah. Armor dalam pembelah langit yang hendak berada di tangannya direnggut oleh murid luar dengan tanda giok yang tidak bisa dia kenali. Terlebih lagi, Hal itu dilakukan di depan banyak rekan muridnya. Tindakan Ningqi seperti tamparan tak terlihat di wajahnya. Elder Tao, mengapa kamu memberinya armor dalam pemecah langit? Mungkinkah liontin gioknya lebih berharga daripada kristalku? Lu Changqing menatap Tao Yu dengan marah. Jangan lupa siapa dirimu. Tao Yu memandang Lu Changqing. Suaranya sangat tenang, namun di balik ketenangan itu ada niat membunuh yang sangat kejam. Hanya Lu Changqing yang bisa merasakannya. Ekspresinya berubah drastis dalam sekejap, dan dia buru-buru menggenggam tangannya dan berkata, Elder Tao, saya dibutakan oleh amarah. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Tao Yu mencibir. Dia melirik kristal spiritual tengah dan berkata dengan nada mengejek, kamu tidak mengatakannya. Liontin gioknya memang bernilai lebih dari tumpukan kristal spiritual tengahmu. Apakah kamu masih akan membeli baju besi bagian dalam? Jika tidak, pertahankan spiritual tengahmu kristal. Apakah kamu masih memiliki pelindung dalam tingkat langit bawah? Lu Changqing bertanya dengan ekspresi jelek. Di masa lalu, dia akan ngiler melihat pelindung bagian dalam tingkat bumi ini. Namun, sekarang dia punya banyak uang, dia tentu saja tidak akan tertarik pada pelindung bagian dalam di bawah tingkat surga. Ya, Tao Yu tersenyum tipis. Mata Lu Changqing dipenuhi dengan keterkejutan. Tao Yu melanjutkan, selain armor dalam pembelah langit, pavilion awan terbit juga memiliki armor dalam tingkat surga tengah. Harganya 500 ribu kristal spiritual menengah. Apakah kamu memilikinya? Wajah Lu Cangqing menjadi pucat lagi. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 500 ribu kristal spiritual tingkat menengah? Jika kamu tidak memilikinya, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Tao Yu mencibir, merasakan tatapan mengejek dari kerumunan. Lu Cangqing hampir kehilangan akal sehatnya. Dia menundukkan kepalanya dan menyimpan semua kristal spiritual. Lalu dia berbalik dan pergi. Kedua anteknya melihat ini dan buru-buru mengikutinya. "Kakak senior lu, orang itu baru saja pergi." Ayo kita kejar dia dan dapatkan armor dalam pemecah langit. Kita juga bisa menyimpan beberapa kristal spiritual. Antek Lu Changqing menyarankan. Lu Changqing melihat punggung Ningqi dan ragu-ragu. Menurut aturan Rising Cloud Sect, bahkan murid luar pun tidak diperbolehkan membunuh orang lain demi uang, apalagi murid mereka sendiri. Namun godaan dari armor dalam pembelah langit dan tindakan Ningqi membuat Lu Changqing sangat marah. Matanya memerah dan dia berkata dengan dingin, hentikan dia. Iya, kakak senior. Kedua antek itu tersenyum tipis dan segera bergegas menuju Ningki, menghalangi jalannya. Kemudian, Lu Changqing berjalan di depan Ningki dan berkata dengan dingin, saya tidak tahu jenis liontin giok apa yang Anda gunakan untuk membingungkan Penatua Tao. Jika Anda menyerahkan armor dalam pembelah langit, saya akan mengembalikannya kepada Penatua Tao dan aku akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, Ningki memandang Lu Changqing dengan tenang dan berkata, kalau tidak, apa? Kalau tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan, begitu saja. Saat Lu Changqing berbicara, kristal spiritual sedang muncul di tangannya. Dia meremasnya dengan keras dan kristal spiritual sedang, yang jauh lebih keras dari logam biasa, berubah menjadi bubuk. Perlahan-lahan jatuh dari telapak tangan Lu Changqing ke tanah. Ningki memandang Lu Changqing dengan kasihan dan berkata, sepertinya kamu sangat menyukai armor dalam pemecah langit. Sayangnya, itu milikku sekarang. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Lu Changqing melihat Ningki menatapnya dengan kasihan. Harga diri Lu Changqing terasa seperti dipukul palu dan dia sangat marah. Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan baju besi bagian dalam dan kakak senior Lu akan melepaskanmu hari ini. Jika tidak, tidak ada yang akan memperhatikanmu bahkan jika kamu menghilang. Kedua antek itu memandang Ningki dengan dingin dan mengeluarkan niat membunuh yang samar. Saat ini, Aiyah, bukankah ini kakak muda Ning? Seorang pria muda berjalan dengan terkejut. Ningki tercengang. Dia merasa pemuda itu tampak familiar dan pasti pernah melihatnya di tanah terlarang tulang kering. Senior, kakak senior Song. Ketika Lu Changqing dan dua orang lainnya melihat pemuda ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan mereka mulai tergagap. Lu Changqing, kamu di sini juga. Kapan kamu kembali? Zhong Yin tersenyum dan mengangguk setelah melihat Lu Changqing. Dia kemudian melihat ke arah Ningqi dan berkata, Saudara muda Ning, pasti sudah takdir bertemu denganmu di sini. Saya baru saja hendak pergi ke tempat kakak senior Hera untuk berkumpul dengan para senior lainnya. Saudara muda Ning, mengapa tidak, kamu tidak ikut? Ningki melirik atributnya, Zong Yin adalah puncak Dou Huang yang telah memasuki tahap ketiga hidup dan mati. Tidak heran Lu Changqing dan dua orang lainnya begitu takut saat melihatnya. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum dan berkata, Kakak senior Zong, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Kakak senior Lu sedang mencari saya. 472. Oh, junior Lu, kenapa kamu mencari junior Ningki? Zong Yin mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Lu Changqing. Lu Changqing dan dua orang lainnya sangat terkejut. Bagaimana Ningki mengetahui Zhong Yin ini tidak masuk akal. Tampaknya sikap Zhong Yin terhadap Ningki sangat aneh, seolah-olah dia mencoba mengkilat. Kejutan muncul di wajah mereka bertiga. Pada saat ini, Zhong Yin memanggil beberapa kali sebelum Lu Changqing bereaksi. "Ah, mengapa kamu mencari junior Ningki? Apakah otak orang ini dipukuli oleh seseorang?" Zhong Yin diam-diam berpikir dalam hatinya. "Tidak, tidak ada apa-apa." Lu Changqing tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, aku akan pergi." Ning Qi tersenyum. Junior Ning, hati-hati. Lu Changqing tersenyum meminta maaf dengan sedikit rasa malu. Dia takut Ning Qi akan memberitahu Zong Yin tentang dia yang mencoba merebut armor dalam pembelah langit. Jika Zong Yin mengetahuinya, dia pasti akan menderita. Ekspresi mengejek melintas di mata Ning Qi. Setelah itu, dia melihat ke arah Zong Yin dan tersenyum, Senior Zong, masih ada urusan mendesak yang harus aku selesaikan. Bisakah kita bertemu lagi setelah aku selesai? Begitukah? Tentu, tidak masalah. Zong Yin sedikit kecewa sebelum mengangguk. Kalau begitu aku pamit dulu. Ningki tersenyum dan pergi melalui udara. Ini, senior Zong, apa latar belakang Ning Junior ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Lu Changqing menghela nafas lega setelah melihat Ningki pergi. Setelah itu, dia tersenyum canggung sambil berjalan ke sisi Zong Yin dan bertanya dengan lembut. Zong Yin tersenyum, kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Junior Ningki benar-benar tidak bisa dipercaya. Tahukah kamu sudah berapa lama dia berada di sekte? Lu Changqing sedikit terkejut. Setelah itu, dia menghitung dengan jarinya dan dengan lembut berkata, seharusnya sudah lebih dari setengah tahun. Zhong Yin tersenyum dan mengangguk, ya, lumayan. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum dia memasuki sekte, dia hanyalah puncak biasa Douling? Apa, puncak Douling? Mata Lu Changqing menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Saat Mingki pergi sekarang, aura yang keluar dari tubuhnya mirip dengan Dou Huang. Mustahil, bagaimana dia bisa melakukan terobosan dari puncak Douling ke Dou Huang dalam waktu setengah tahun? Kedua antek Lu Changqing menggelengkan kepala tak percaya. Mereka memandang Zong Yin seolah-olah mengatakan bahwa dia berbohong kepada mereka. Mungkinkah aku berbohong padamu? Zong Yin tertawa dingin melihat mereka berdua. Keduanya kaget. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa orang di depan mereka adalah Zong Yin, sebuah eksistensi yang bahkan kakak senior mereka Lu tidak berani memprovokasi. Dia menduduki peringkat ke-123 di peringkat naga. Itukah sebabnya sikap Zong Yin terhadapnya berbeda dengan orang normal? Lu Changqing tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Zong Yin. Kemudian, Zong Yin tertawa dingin dan melanjutkan, selain itu, dia juga pergi ke istana Fang secara pribadi dan mengalahkan Fang Mo di wilayah keluarga Fang. Sekarang, dia telah menggantikan posisi Fang Mo di peringkat naga. Dia berada di peringkat ke-100 di peringkat naga. Melihat ekspresi tercengang mereka, Zong Yin merasakan kepuasan yang luar biasa di hatinya. Dia pernah merasakan hal yang sama sebelumnya. Sambil tersenyum, Zong Yin langsung melayang ke langit dan pergi. Jadi, jadi orang itu sangat kuat. Dia sebenarnya berada di peringkat ke-100 dalam peringkat naga. Kedua antek lu cangcing saling memandang dan tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Ningki yang baru saja mereka olok-olok sebenarnya adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada lu cangcing. Hal ini membuat mereka berdua sangat ketakutan. Meskipun budidaya lu cangcing sama dengan budidaya Fang Mo, dia hanya berada di peringkat 198 di peringkat naga. Dia bisa dianggap baru saja masuk 200 besar. Ini karena Lu Changqing sengaja keluar untuk mendapatkan perhatian keluarga Bai Xiao. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, dia hanya mampu berada di posisi ke-250. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya seorang murid luar, bagaimana ini bisa terjadi? Lu Changqing bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Hari ini, dia mengalami pukulan ganda. Meski tubuhnya tidak terluka, namun jiwanya rusak parah. Melihat ini, kedua antek itu segera maju untuk menghiburnya. Kakak senior Lu, jangan sedih. Kamu masih memiliki 50 ribu kristal spiritual menengah. Bahkan jika kamu tidak dapat membeli armor bagian dalam surga bawah di sekte, kita masih dapat membeli satu dari sembilan keluarga besar. Ningqi keluar dari area tengah dan terbang melewati sekte dalam dan sekte luar. Dia tidak berlama-lama dan langsung terbang ke arah Kekaisaran Shu. Kali ini dia akan mengikuti tetua sekte untuk bertemu Jing Wuming, jadi dia harus bersiap. Kalau tidak, dengan sifat temperamental klan naga, dia mungkin tidak bisa menebus orang yang dia cari. Oleh karena itu, Ningki memutuskan untuk melihat bagaimana penelitian Penatua Jin tentang peluru pembunuh naga. Tidak lama setelah meninggalkan Cloud Rising Sect, Ningki merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ding, tuan rumah diracuni. Kekuatan, kecepatan, dan kesehatan telah berkurang 99%. Apa-apaan? Wajah Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia langsung jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Bar kesehatan di kepalanya segera kehilangan 5000 poin kesehatan. Kenapa dia diracuni tanpa alasan sama sekali? Apalagi racunnya begitu kuat, itu secara langsung melemahkannya hingga 99%. Hehehe, nak, sungguh tidak mudah menunggumu. Seorang pria paruh baya keluar. Jika bukan karena ekspresi suram dan senyuman sinisnya, orang ini akan terlihat seperti petani biasa. Tidak ada yang akan mewaspadai dia. Anda, Ningki berencana menunda waktu pihak lain. Di saat yang sama, dia memeriksa atribut orang ini. Sekte Ilahi Lima Racun, Ning Suandong. Level Douzong Bintang Tujuh. Metode budidaya, sutra hati lima racun, tingkat bumi tinggi. Keterampilan bela diri, sepuluh ribu telapak tangan beracun, tingkat bumi tinggi. Poin kesehatan, satu juta dua ratus tiga puluh ribu. Saya tetua keenam dari lima racun sekte ilahi, Ning Suandong. Anda pasti Ningki, hehe. He, Anda sebenarnya memiliki nama keluarga yang sama dengan saya. Kita mungkin berasal dari keluarga yang sama lima puluh ribu tahun yang lalu. Ning Suandong tertawa dan berkata, sayangnya, Anda telah menyinggung putra ilahi. Putra Ilahi mengatakan bahwa Anda memiliki banyak trik di lengan baju Anda dan menyebabkan saya membawa harta karun lima racun sekte ilahi, Sky Wonggu. Bahkan jika Anda adalah seorang Douzun, kamu masih akan menyukainya. Setelah dia selesai berbicara, Ningki merasa ada sesuatu yang aneh di tenggorokannya. Dia membuka mulutnya dan seekor serangga kecil bening mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Itu dengan patuh berhenti di jari Ning Suandong. Apa ini? Kapan itu masuk ke perutku? Ningki kaget dan jijik. Pada saat yang sama, pandangannya tentang metode sekte lima racun ilahi berubah. Hehe, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Aku tidak ingin ketahuan oleh tetua sekte Cloud rising Pergi dan matilah. Ning Suandong terkekeh dan memukul kepala Ningki dengan telapak tangannya. Tunggu, apakah kamu kenal Ning Suan Huang? Ningki tiba-tiba meneriakkan sebuah nama. Nama ini adalah nama asli kakek Ning. Ning Suandong tercengang saat itu juga. Jejak keterkejutan muncul di matanya, bagaimana kamu tahu nama kakakku? Paman, Bukan, Paman, saya adalah cucu Ning Xuan Huang. Ning Qi berkata dengan gembira. 473. Kamu adalah cucu Ning Xuan Huang. Ning Xuan Dong menatap Ning Qi dengan mulut ternganga. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, nama keluarga Ning Qi adalah Ning dan dia tahu nama asli Ning Xuan Huang. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Ning Xuan Dong mengingat masa lalu ketika dia memikirkan Ning Xuan Huang. 70 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ning Suandong ingat bahwa dia baru berusia 16 tahun ketika meninggalkan keluarga Ning. Paman. Jangan panggil aku Paman. Ning Suandong memandang Ning Ki dengan ekspresi rumit dan berkata, panggil aku kakek buyut. Eh, ya, kakek buyut. Ning Ki mengangguk dan berkata. Mengapa kamu berada di sekte Cloud Rising? Ning Suandong memandang Ning Ki dengan keraguan di matanya. Kekaisaran Kintang berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari Cloud Rising Sek. Orang biasa tidak akan mampu melintasi jarak sejauh itu. Mereka mungkin kehilangan nyawa karena binatang iblis atau bandit setelah melintasi puluhan ribu mil. Bahkan lebih mustahil lagi bagi keluarga Ning untuk mengirim Ningki ke sekte Cloud Rising. Ning Suandong ingat bahwa sebelum dia meninggalkan keluarga Ning, orang terkuat di keluarga itu adalah ayahnya, yang hanya seorang Dou Wang bintang 5. Di Kekaisaran Kintang, dia hanyalah Dou Wang kelas 2 dan 3. Saya datang ke sekte Cloud Rising sendirian dan berpartisipasi dalam pertemuan seleksi murid luar sekte Cloud Rising. Saya terpilih menjadi murid luar, kata Ningki. Ning Suandong memandang Ningki dalam-dalam. Matanya berkilat kaget saat melihat budidaya Ningki sudah menjadi Dou Huang bintang 6. Dia berkata dengan ringan, bagaimana kabar kakekmu sekarang? Ningki berkata, dia sehat. Dia adalah Dou Huang bintang 2. Dou Huang bintang 2. Ekspresi kepuasan muncul di mata Ning Suandong. Ketika dia melihat Ningki menatapnya, dia langsung terbatuk untuk menutupinya. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu menyinggung putra ilahi dari lima racun sekte ilahiku? Ningki memberitahunya apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, Ning Suandong mengangguk dan berkata, Untungnya, Anda bertemu dengan saya hari ini. Jika itu adalah penatua yang lain, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Itu benar. Ning mengangguk dengan getir. Kemana kamu pergi sekarang? Ning Suandong bertanya. Kekaisaran sembilan negara. Kata Ning Ki. Ning Suandong melangkah maju, meraih Ning dan naik ke udara, terbang menuju ke Kaisaran Jeoshu. Setelah terbang sekitar setengah hari, Ningki merasakan kondisi fisiknya berangsur membaik. Dia segera memakan tiga pil permajaan peringkat bumi kelas atas untuk memulihkan HP-nya ke kondisi puncaknya. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih nyaman. Lalu, dia memiringkan kepalanya untuk melihat Ning Suandong. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa penampilan Ning Suandong memang 50% hingga 60% mirip dengan kakek Ning. Ning Suandong tampak seperti baru berusia 40-an. Jika dia lebih tua, dia mungkin akan terlihat 70 hingga 80% serupa. Setelah beberapa saat, Ning Qi mau tidak mau bertanya, Kakek, mengapa tidak ada catatan tentangmu di keluarga Ning? Jejak kesepian melintas di mata Ning Suandong. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, Kamu harus bertanya pada ayahku. Dia sudah mati, kan? Eh, Kakek memang sudah meninggal. Ning Ki tertegun sejenak, lalu mengangguk. Sebelum dia lahir, Kakek dari keluarga Ning sudah meninggal. Dikatakan bahwa dia menderita luka dalam dalam perkelahian. Kemudian, saat dia berlatih dalam pengasingan, luka dalam terjadi dan dia langsung meninggal. Kalau tidak, dia mungkin masih hidup sekarang. Misalnya, sembilan klan besar memiliki banyak leluhur yang tersembunyi di keluarga mereka. Terkadang, mereka tidak terlalu terkejut melihat leluhur yang sepuluh generasi lebih tua dari mereka. Itu sangat normal. Mendengar ayahnya benar-benar meninggal, ekspresi Ning Suandong langsung berubah. Lalu, dia tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apa yang ditanyakan Ningki, dia tidak menjawab. Akhirnya, ketika mereka hendak mencapai kekaisaran sembilan negara, dia berhenti. Kau bisa menjalani sisa perjalanan sendirian. Sekte Lima Racun Ilahi tidak memiliki hubungan baik dengan Kekaisaran Sembilan Negara, jadi aku tidak akan pergi. Kata Ning Suandong. Ning Ki buru-buru berkata, kakek, kapan kamu akan kembali ke keluarga Ning untuk melihatnya? Keluarga Ning, Ning Suandong tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia dengan lemah berkata, jika saya memiliki kesempatan, saya akan kembali. Setelah mengatakan ini, dia menatap Ningki dalam-dalam, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke cakrawala. Tak disangka keluarga Ning juga bisa menghasilkan Dou Song bintang tujuh. Ning Qi melihat ke arah menghilangnya Ning Xuandong dan menghela nafas dalam hatinya. Setiap tiga bintang merupakan peningkatan besar. Dou Song bintang tujuh berarti Ning Xuandong setidaknya telah melewati dua ambang batas di jalur ini. Meskipun masih ada beberapa ambang batas sebelum dia bisa menerobos ke kelas Dou Zun, dan beberapa orang tidak akan pernah bisa melewati ambang batas ini seumur hidup mereka, Dou Zong bintang tujuh sudah ada di antara eselon atas semua Dou. Zong di Dong Xuan, kebanyakan Dou Zong masih berada di antara satu bintang dan tiga bintang. Setelah menghela nafas, Ningki terus terbang ke arah Kekaisaran Sembilan Negara. Segera, dia memasuki kota dan langsung pergi ke lembaga misteri surgawi di pinggiran kota. Tak disangka Ning Dong benar-benar telah membina seorang jenius seperti itu. Bahkan Putra Dewa, Hua Wuxiang, bukanlah tandingannya, memikirkan bagaimana Hua Wuxiang, yang merupakan Douzun bintang satu di Sekte Dewa Lima Racun, bisa tidak bisa dibandingkan dengan murid keluarga Ning, Ning Suandong tidak bisa menahan senyumnya. Setelah tersenyum, dia menyadari bahwa tidak baik baginya menjadi seperti ini. Di satu sisi adalah Sekte, dan di sisi lain adalah keluarga. Meskipun keluarga ini telah menyakiti hatiku, ayahku sudah meninggal. Biarkan kebencian dari masa lalu kembali menjadi abu, dan debu menjadi debu. Memikirkan hal ini, Ning Suandong membuat keputusan. Dia berbalik dan terbang ke Kekaisaran Kintang. Kekaisaran Kintang, Ning Suandong berdiri di depan kediaman Champion Markis, memandangi gerbang yang sudah dikenalnya dan dinding halaman yang sudah dikenalnya. Matanya menunjukkan ekspresi kenangan, "Saudara Suandong, saya di sini. Anda telah lama mencari saya, tetapi Anda masih tidak dapat menemukan saya. Anda sangat bodoh." Saudara Suandong, "Ayah saya meninggal karena sakit. Ibu saya ingin menikah lagi dengan saya." Saudara Suandong, "Aku akan pergi. Jangan khawatirkan aku." Ning Suandong, sebagai keturunan langsung dari kediaman juara Markis, bagaimana kamu bisa menikahi Putri Rakyat? Jelata, Ayah, keluarkan aku! Aku sangat menyukai Lansin. Tidak, Anda akan tinggal di rumah selama jangka waktu ini untuk merenungkan kesalahan Anda. Wajah Ning Suandong berlinang air mata saat mengingat hal ini. Saat ini, gerbang kediaman Champion Markis terbuka perlahan. Ning tua keluar bersama para pelayannya. Ketika dia melihat Ning Suandong, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia ingin segera pergi. Tetapi karena suatu alasan, Ning Tua berjalan di depan Ning Suandong dan berkata sambil tersenyum, Adik, mengapa kamu menangis di depan gerbang keluarga Ningku? Para pelayan di samping Ning Tua memandang Ning Suandong dengan waspada, takut bahwa dia adalah seorang ahli yang disewa oleh Rong untuk membunuh Ning Tua. Bagaimanapun, kediaman juara Markis dan kediaman Markis pembunuh naga adalah satu. Musuh Ningki pasti akan mengincar keluarganya. Ning Tua adalah salah satu target terbesarnya. Ning Suandong perlahan menatap Ning Tua, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dan berkata, Suan Huang, aku kakak laki-lakimu. 474. Tuan Tuaning menatap Ning Suandong. Saat itu, dia merasa seperti sedang memandangi ayahnya ketika dia masih muda. Tuan Tuaning berkata dengan suara gemetar, kakak. Iya, ini aku. Aku tidak menyangka kamu akan bertambah tua setelah bertahun-tahun. Ning Suandong mengangguk sambil tersenyum. Air mata langsung mengalir dari mata Tuan Tuaning saat dia meratap dengan penuh emosi. Kakak, kemana saja kamu selama ini? Para pelayan kakek buyut Ning terlonjak ketakutan. "Apa yang sedang terjadi?" Kakak laki-laki, seorang pelayan berpengalaman tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang Ning Suandong dengan ngeri. Orang-orang yang lewat melihat keributan itu dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu dari jauh. "Ada apa dengan Tuan Tuan Ning? Apakah sesuatu terjadi pada Markis Pembunuh Naga?" "Tidak mungkin. Tuan Tuan Ning adalah pria yang mantap. Dia tidak akan pernah menangis di jalan karena hal seperti ini. Menurutku, itu karena pria paruh baya itu." Beberapa pelayan di rumah Markis Pembunuh Naga mengira itu adalah musuh, dan segera pergi memberitahu Ning Hongdu. Tidak lama kemudian, semua orang di rumah Markis keluar, termasuk Ning Hongdu, Ning Hongtian, Ning Honghai, dan murid generasi kedua lainnya, istri mereka, dan banyak murid generasi ketiga. Namun, Ning Yan tidak terlihat. Siapa ini? Ning Hongdu mengira Tuan Tuan Ning dalam bahaya dan berteriak. Semua orang segera mengepung Ning Suandong. Tuan Tuan Ning melihat ini dan berteriak dengan marah, diam. Turun, sapa paman pertama dan kakek pertama Anda. Paman pertama, kakek pertama, semua orang menjadi linglung dan tidak bisa bereaksi sejenak. Ning Suandong memandang kerumunan dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia melambai pada Ning Suandong dan berkata, "Saya pikir klan Ning seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, hanya Ning Ki yang kuat, saudaraku. Ini adalah keberuntungan klan Ning karena Anda telah membesarkan murid yang begitu berbakat. Apa, kakak, kamu pernah melihat Ning Ki? Apakah dia baik-baik saja?" Tuan-tuan Ning bertanya dengan heran, "Kakak laki-laki." Tuan Tuan Ning memanggilnya kakak. Apa yang sedang terjadi? Saudara bersumpah. Tapi dia belum pernah mendengar Tuan Tuan Ning menjadi saudara angkat. Dan melihat reaksi kakek Ning, dia tidak tampak seperti saudara angkat biasa. Orang ini pernah melihat Ning Qi sebelumnya. Cara Namong Yu'er dan Ning Hongtian memandang Ning Suandong langsung berubah. Mereka telah mengklasifikasikan Ning Suandong sebagai salah satu anak buah Ning Qi. Dia melakukannya dengan sangat baik. Hanya saja dia telah menyinggung terlalu banyak orang. Ning Suandong menyentuh hidungnya dan berkata. Mata kakek Buyut Ning bersinar dengan sedikit kenangan ketika dia melihat ini, dan kemudian dia buru-buru berkata, "Kakak, siapa yang disinggung anak ini kali ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula dia bisa mengatasinya sekarang." Ning Suandong tersenyum tipis. Jika dia tidak bisa mengatasinya, Hua Xiang tidak akan memanggilnya untuk membantu membunuh Ning Qi. Melihat Tuan Tuan Ning masih ingin menanyakan sesuatu, Ning Suandong tersenyum dan berkata, "Saudaraku, saya sudah bertahun-tahun tidak kembali." Apakah Anda mengharapkan saya berdiri dan berbicara dengan Anda di jalan? Tuan Tuan Ning buru-buru berkata, kakak, silakan masuk. Semua orang melihat Tuan Tuan Ning, yang biasanya berjalan dengan gaya berjalan anggun, kini mengikuti di belakang Ning Suandong seperti burung puyuh. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Orang-orang yang lewat di luar melihat tidak ada pertunjukan untuk ditonton, jadi mereka berbalik dan pergi dengan kecewa. Namun kabar yang baru saja mereka dengar sudah cukup untuk membuat mereka berdiskusi panas untuk beberapa saat. Kediaman Juara Markis semua orang datang ke ruang tamu dan memandang Ning Suandong yang duduk di kursi utama. Sementara Kakek Buyut Ning puas duduk di kursi kedua, adapun juara Markis Ning Hongdu, dia bahkan tidak punya hak untuk duduk. Dia berdiri dengan hormat di samping Kakek Buyut Ning. Dalam hatinya, dia juga sangat penasaran dengan identitas asli Ning Suandong. Kakek Buyut Ning langsung ke pokok permasalahan dan memperkenalkan Ning Suandong kepada semua orang. Semua orang terkejut; mereka tidak menyangka Kakek Buyut Ning mempunyai kakak laki-laki. Salam, Paman Kakek Buyut. Semua orang membungkuk serempak. Melihat pemandangan ini, hati Ning Suandong tergerak. Dia mengangguk dan menatap kakek buyut Ning. "Suan Huang, saya tidak menyangka bahwa setelah beberapa dekade, keluarga Ning menjadi begitu makmur. Adalah tepat bagi Anda untuk mengambil alih posisi kepala keluarga. Anda melakukan pekerjaan lebih baik daripada saya." Kakek buyut Ning tersenyum malu-malu dan berkata, "Kakak, jika kamu adalah kepala keluarga, aku khawatir kediaman juara Markis akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Jangan membicarakan hal ini." Ning Suandong melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbisik, apakah dia mati dengan damai? Kakek buyut Ning sedikit terkejut dan berbisik, dengan damai. Iya. Ning Suandong mengangguk dan tiba-tiba merasa tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Pada saat ini, kakek buyut Ning bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, mengapa kamu terlihat begitu muda? Apakah kamu sudah menjadi dosong? Mendengar ini, para murid kediaman Markis semua memandang ke arah Ning Suandong. Mereka terkejut dan berpikir, ya, dia adalah kakak laki-laki dari kakek Buyut Ning, yang berarti dia seharusnya lebih tua dari kakek Buyut Ning. Mengapa dia terlihat seperti baru berusia empat puluhan, mirip dengan Ning Hongtian dan saudara-saudara lainnya? Apakah dia benar-benar seorang Dozong? Memikirkan hal ini, secerca harapan muncul di mata semua orang. Jika keluarga Ning memiliki Dozong, keluarga Ning akan menjadi keluarga nomor satu di Kekaisaran Kintang, bahkan lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Ya. Ning Suandong tidak mengecewakan dan mengangguk di depan mata semua orang yang penuh harap. Wajah kakek buyut Ning tampak liar karena gembira. Aku tahu itu. Dengan bakat kakak, kamu pastinya lebih dari sekadar Douhuang. Saya khawatir orang jenius nomor satu di keluarga Ning selama ratusan tahun adalah Anda. Jenius nomor satu. Jika dia tidak melihat Ningqi, Ning Suandong mungkin juga berpikir demikian. Tapi sekarang, dia tersenyum tipis dan berkata, gelar ini harus diberikan kepada Ningqi. Apa? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dia sangat menghargai Ningki. Wajah Ning Hongtian dan Nangong Yuti tiba-tiba menjadi sangat pucat. Kakek Buyut Ning sedikit terkejut. Ningki memang telah membuat kemajuan pesat dalam budidayanya dalam beberapa tahun terakhir dan kemampuan bertarungnya juga sangat kuat. Tapi Ning Suandong sudah menjadi dosong. Mungkinkah bakat Ningki lebih baik darinya? Kakek Buyut Ning buru-buru bertanya, Kakak, apa maksudmu? Oh, apakah kamu tidak tahu? Mata Ning Suandong menunjukkan sedikit keraguan, Ningki sudah menjadi Dou Huang bintang 6. Dilihat dari usianya, dia seharusnya tidak terlalu tua, kan? Mendengar ini, semua orang langsung gempar. Bintang 6 Dou Huang, bagaimana mungkin? Berapa umur Ningki? Bukankah dia pernah menjadi raja pertarungan sebelumnya? Dia sudah menjadi seorang jenius top, tapi sekarang dia adalah Dou Huang bintang 6. Apakah kakek besar benar-benar melihat Ningki? Atau apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Bajingan ini sudah menjadi Dou Huang bintang 6. Tidak, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Namong Yuer menggelengkan kepalanya tak percaya, wajahnya sedikit pucat. 475. Kakek Ning sangat gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Ning Ki sekarang adalah Kaisar Bintang 6. Iya. Ning Suandong mengangguk. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Kebanyakan dari mereka sangat bahagia, namun hanya sedikit yang sangat tidak bahagia. Kediaman juara Markis semakin kuat. Dengan tambahan kota matahari merah, kediaman juara Markis akan menjadi keluarga nomor satu di Kekaisaran Kintang. Ning Hongdu berpikir dengan penuh semangat. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kultivasinya sendiri, dia merasa sedikit sedih. Karena keterbatasan bakatnya, budidayanya saat ini terlalu rendah, dan dia tidak layak menyandang gelar juara Markis. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kakek Ning di belakangnya, mungkin orang-orang di luar klan pun tidak akan yakin. Di langit di atas hutan Tianfeng. Zurong, berhentilah berlari siapa yang menyuruhmu menyinggung orang seperti itu? Bai Kaozi mengirimkan suaranya saat dia mengejar Surong. Bai Kaozi, tangkap aku jika kamu bisa. Kamu telah mengabaikan persahabatan kita dan mengejarku begitu lama. Kamu benar-benar berhati dingin. Surong mengirimkan suaranya dengan marah. Sekte seratus rumput itu besar dan kuat. Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu? Jika Anda tidak membunuh begitu banyak bangsawan muda di Kekaisaran Kintang, saya bisa memohon kepada Anda. Sekarang, kamu sudah mati. Bai Kaozi mengirimkan suaranya. Setelah beberapa saat, Bai Kaozi kehilangan Surong lagi. Dia tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dialami Surong. Tidak hanya dia cepat, tapi dia juga memiliki sumpah darah abadi yang tingkatannya tidak diketahui. Setiap kali dia hendak menangkap Surong, Surong akan menggunakan gerakan ini untuk menakut-nakuti Bai Kaozi. Brengsek! Bai Kaozi melihat sekeliling dan tidak menemukan Surong. Dia menghela nafas dan terbang kembali ke Kekaisaran Kintang. Dia harus pergi ke kediaman Markis Pembunuh Naga untuk menghindari tindakan putus asa Surong. Di pintu masuk kediaman Markis Pembunuh Naga. Sepasang mata menatap dingin ke pintu masuk kediaman Markis Pembunuh Naga dari sudut jalan. Segera, pintu terbuka. Zuo Si keluar bersama Zuo Linger, Yuer Kecil, Xin Ce, dan beberapa pelayan. Ningki, kamu pasti sangat sedih karena wanitamu terbunuh. Surong memandang Nyonya Zuo dan yang lainnya lalu menyeringai. Dia tahu bahwa dia tidak aman di Kekaisaran Kintang, dan Bai bisa segera menyusulnya. Namun, ada gelombang kemarahan di hatinya yang perlu dilampiaskan. Zurong perlahan berjalan menuju Nyonya Zuo dan yang lainnya. Zurong, apa yang kamu inginkan? Ning San berteriak dan muncul di depan klan Zuo. Dia memandang Zurong dengan kewaspadaan dan ketakutan di matanya. Dia siap untuk mengeluarkan Iron Dragon Cannon kapan saja. Nyonya Zuo dan yang lainnya terkejut. Ning Qi telah menginstruksikan Ning San untuk diam-diam mengikuti Nyonya Zuo setiap kali mereka keluar. Jadi, Ning San melihat Zurong segera setelah dia berjalan mendekat. Hehe, he, hanya doang bintang dua yang berani sombong di hadapanku. Zhu Rong tertawa liar. Dia mengirimkan serangan telapak tangan, dan Doki yang kejam langsung menyapu ke arah Ning San. Ning San tidak berani menghindar dan menerima serangan langsung. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah bercampur dengan organ dalamnya. Dia terluka parah. Saat ini, Dagozi, Zhao Er, dan yang lainnya juga bergegas keluar. Zhang Long dan Zhao Hu tidak ada di rumah. Mereka berada di Hutan Tianfeng. Apa yang terjadi? Tuan ketiga, Ning, apakah kamu baik-baik saja? Dagozi mendukung Tuan Ketiga Ning yang terluka parah dan memandang Surong dengan gugup. Dia mengenali orang ini dan hatinya hancur. Zhao Er memutar matanya dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Baiklah, keluarlah. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Saat Ning kembali, dia pasti akan muntah darah karena marah. Hahaha. Surong tertawa liar dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang yang lewat melihat ini dan segera pergi. Seluruh jalan tiba-tiba menjadi lebih sepi. Kamu tidak berani membalas dendam pada Tuan Muda, jadi kamu datang untuk menindas kami. Sin kasihan dan sin Yi memandang Zurong dengan marah. Zurong mendengar ini dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia memandang kedua gadis itu dan berkata, "Baiklah, saya akan mulai dengan kalian berdua." Melihat Zurong semakin dekat, wajah semua orang menunjukkan sedikit keputusasaan. "Oh tidak, oh tidak!" Zhao Er berteriak dan bergegas ke kediaman Markis Pembunuh Naga. Murid yang menjaga pintu kebetulan mengenal Zhao Er dan mengetahui bahwa dia adalah pengurus rumah tangga Ningqi. Oleh karena itu, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, ketika dia melihat Zhao Er panik, dia terkejut. Dia meninggalkan satu orang untuk menjaga pintu dan orang lainnya segera mengikuti Zhao Er untuk menanyakan apa yang terjadi. Surong di sini untuk membalas dendam. Di mana Yang Mulia Ning? Minta dia pergi dan membantu. Tuan Ketiga Ning terluka parah. Zhao Er berbicara dengan cepat dan ada sedikit kecemasan di matanya. Murid dari kediaman sang juara, Markis, berteriak dan menarik Zhao Er ke ruang resepsi. Astaga, astaga, astaga! Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka berdua. Apa yang telah terjadi? Yang Mulia Ning mengerutkan kening dan berkata, "Yang Mulia Ning, tolong selamatkan kami! Surong ada di sini!" Zhao Er berguling dan merangkak ke kaki Yang Mulia Ning dan memeluk mereka. Ning Suandong mengerutkan kening dan berkata, "Siapa orang ini dan siapakah Surong?" Yang Mulia Ning tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Ning Suandong, kakak, sulit untuk menjelaskannya sekarang. Ikutlah dengan saya. Setelah mengatakan ini, dia membawa Zhao Er dan pergi. Melihat ini, Ning Suandong berdiri dan mengikuti. Su Rong ada di sini. Orang ini benar-benar keras kepala. Dia membunuh begitu banyak murid kekaisaran Kintang terakhir kali dan dia masih berani menunjukkan dirinya. Apakah kediaman markis pembunuh naga akan berada dalam bahaya? Itu hebat. Namong Yuer dan Ning Hongtian saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk menjaga rumah. Sisanya, ikuti aku ke kediaman markis pembunuh naga. Ning Hongdu melambaikan tangannya. Ya. Ning Hongtian tidak bermaksud untuk pergi tetapi Namong Yuer berkata, Suamiku, ayo pergi dan melihat. Baik-baik saja maka. Ning Hongtian mengangguk. Aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu jika kamu berlutut dan memohon padaku. Surong berjalan ke arah keempat gadis itu dan memandang Xin Lian dan Xin Yi sambil tersenyum. Memohon kepadamu, bermimpilah, Anda baru saja dikalahkan oleh Tuan Muda. Xin Lian dan Xin Yi bertengkar. Kamu mendekati kematian. Surong meraung keras dan secara bersamaan mengarahkan telapak tangannya ke arah kepala kedua gadis itu. Mata Ning San hampir keluar dari rongganya, berhenti. Apakah kita akan mati? Mata Xin Lian dan Xin Yi dipenuhi dengan keputusasaan saat mereka memandang Xin Che dan Xin Jing dengan enggan. Tiba-tiba, tangan Zurong berhenti di udara dan wajahnya terlihat tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya muncul di hati Zurong dan Tuan Ketiga Ning. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Pikiran ini terlintas di benaknya dan Zurong terjatuh ke tanah. Dia merasa seluruh kekuatan di tubuhnya telah hilang dan bahkan sulit baginya untuk menggerakkan satu jari pun. Kita belum mati. Sin Lian dan Xin Yi saling berpandangan dan tersenyum terkejut. Tuan Ketiga Ning berdiri dengan bantuan Dagozi dan melihat tidak jauh. Dia membungkuk hormat, yang mulia guru. 476. Tuan-tuan Ning -tuan tidak mendengar kata-kata Ning San. Dia memandang Ning Suandong dengan kaget, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Saudara laki-laki. Mata Ning San menunjukkan sedikit keraguan. Ning Hongdu dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Melihat zurong tergeletak di tanah dan Si serta yang lainnya sepertinya tidak dalam bahaya, mereka memandang Ning Suandong dengan kaget. Saudari Sinlian, saudari Sinyi, kamu baik-baik saja. Yuer kecil dan Zuolinger berlari ke arah kedua gadis itu dan bertanya dengan gugup dengan mata imut mereka. Kedua gadis itu menghela nafas panjang dan menyentuh kepala mereka, kami baik-baik saja. Saat ini, ada beberapa sinar cahaya lagi di langit. Kong Xiao Feng, Namong Batian, Huang Kiao, Cao Dinglong, dan banyak Dou Huang lainnya tiba satu demi satu. Setelah beberapa saat, bahkan Qin Zheng datang sendiri. Di mana Zurong? Suara Qin Zheng terdengar sebelum dia tiba. Yang mulia, ini. Kong Xiao Feng dan yang lainnya menemukan Zurong tergeletak di tanah. Mata mereka penuh keraguan saat mereka melihat ke arah Qin Zheng, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Eh, ini. Qin Zheng melirik Zurong dan kemudian Kening Suandong dengan keterkejutan di matanya. Dia kemudian memimpin semua orang Kening Suandong dan Tuan Tuan Ning. Senior. Qin Zheng hendak berbicara, tetapi Ning Suandong melambaikan tangannya dan berjalan menuju Zurong dengan wajah serius. Ini, Qin Zheng sedikit terkejut. Huangfu Zengqiao dan yang lainnya juga tercengang. Mengapa dia tidak memberikan wajah kinzeng? Seseorang ingin memarahinya, tetapi karena mengira situasi Zurong agak aneh, mereka tidak berani berbicara. "Kamu Zurong." Ning Suandong memandangnya dengan merendahkan. "Kamu, siapa kamu?" Zurong berkata dengan lemah, ketakutan di matanya. "Saya Ning Suandong, kakek Ningki. Anda datang ke ibu kota dan ingin membunuh keluarga cucu keponakan saya di depan saya." "Sungguh sombong." Mulut Ning Suandong membentuk senyuman sinis. Sebagai tetua ke dari lima sekte racun, dia memiliki banyak nyawa di tangannya dan metodenya sangat kejam. Pada saat ini, banyak cara untuk menghukum Zurong terlintas di benaknya. Kakek Tuan Muda Para wanita klan Zuo terkejut saat mendengar ini. Kemudian, wajah mereka berseri-seri karena gembira, terutama Xin Lian dan Xin Yi. Mereka sudah menyadari bahwa pria parubaya ini telah menyelamatkan mereka. Ning San menatap Ning Suandong, tercengang. Dia kemudian menatap kakek buyut Ning. Kakek buyut Ning sedikit mengangguk padanya, dan wajah Ning San berseri-seri karena ekstasi. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga Ning memiliki orang sepertimu? Zurong memandang Ning Suandong dengan ngeri. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa dia harus datang ke sini? Pada saat yang sama, dia terus mengedarkan battle key di tubuhnya. Namun, battle key tetap tidak bergerak, seolah-olah telah kehilangan vitalitasnya. Setelah menyadari hal ini, Zurong menunjukkan ekspresi putus asa. Pada saat ini, seberkas cahaya lain melintas di langit. Bai Kaozi muncul di atas kepala semua orang. Saat dia melihat Zurong, dia terkejut. Ketika dia menyadari bahwa wanita Zuo tampaknya tidak terluka dan hanya Ning San yang terluka, Bai Kauzi menghela nafas lega. Dia mendarat di depan Zurong dan memukul kepalanya dengan telapak tangannya. Yang lainnya. Oh, itu Bai Kauzi. Qin Zheng dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka menghela nafas lega. Saat telapak tangan Bai Kauzi hendak mendarat di kepala Zurong, sebuah lengan yang tebal dan kuat mencengkeram pergelangan tangan Bai Kauzi dengan erat. Jantung Bai Kaozi melonjak ketakutan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak saat dia menatap Ning Suandong dengan kaget. Ning Suandong berkata dengan tenang, dia milikku. Iya, senior. Ketika Bai Kaozi menyadari bahwa aura Ning Suandong tidak dapat diduga, dia dengan cepat berkata, saya tidak melihat senior di sini sekarang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Ketika Qin Zheng dan yang lainnya melihat ini, mereka bahkan lebih terkejut. Hanya Ning Hongdu dan Ning Hongtian yang tahu mengapa Bai Kaozi begitu hormat. Sial, wanita bestart itu baik-baik saja. Ketika Nangong Yuer melihat Sin Che dan yang lainnya baik-baik saja, dia mengutuk dalam hatinya. Wajahnya pucat. Siapa kamu? Ning Suandong bertanya dengan tenang. Ketika kakek buyut Ning melihat ini, dia segera melangkah ke depan dan berkata, kakak, dia adalah pemimpin sekte seratus rumput, Bai Kaozi. Kakak laki-laki, jejak keterkejutan muncul di mata Bai Kaozi. Jika dia ingat dengan benar, Tuan Tuan Ning adalah leluhur keluarga Ning dan juga kakek Ningki. Bagaimana keluarga Ning bisa memiliki ahli yang tak terduga? Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak keluar ketika Kekaisaran Kintang akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Matahari Merah? Pertanyaan muncul di benak Bai Kaosi. Oh. Ning Suandong menjawab dan melepaskan tangannya. Dia tersenyum pada Zurong dan berkata, Aku akan kembali ke sekte. Kamu bisa ikut denganku. Ketika dia selesai berbicara, dia meraih Zurong dan berkata kepada kakek Buyut Ning, Adikku, aku akan datang mengunjungimu bersama Ningki ketika aku punya waktu. Aku akan pergi dulu. Kakak, berhati-hatilah. Tuan Tuan Ning berkata dengan ekspresi enggan. Para murid dari rumah juara Markis juga berlutut di tanah dan membungkuk kepada Ning Suandong. Setelah itu, Ning Suandong membawa Zurong dan terbang tanpa memperhatikan yang lain. Melihat ini, Bai kauzi buru-buru bertukar kata dengan kakek Buyut Ning dan pergi. Dia bergumam di dalam hatinya, kekaisaran Kintang ini agak aneh. Sebaiknya aku tidak sering datang ke sini. Aku akan membiarkan Balai seratus Ramuan menangani masalah ini. Bagaimanapun, masalah Zurong telah terselesaikan. Aku hanya akan berkultivasi dalam damai. Setelah Ning Suandong dan Bai Kaozi pergi, Kinzeng dan yang lainnya merasakan tekanan di hati mereka perlahan menghilang. Lalu Kinzeng menatap Kakek Buyut Ning dengan wajah serius, itu dia. Kakek Buyut Ning mengangguk. Hati Kinzeng sepertinya sedang kacau. Sebagai kaisar kekaisaran Kintang, dia secara alami tahu bahwa kakek Buyut Ning memiliki seorang kakak laki-laki. Dia juga tahu kenapa dia kabur dari rumah saat dia masih muda dan menghilang. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan kembali ke kekaisaran Kintang sebagai Grandmaster pertarungan. Bahkan Bai Kaozi pun menghormatinya dan memanggilnya lebih tua. Saat dia kabur dari rumah, Bai Kaozi sudah menjadi fighting Grandmaster. Dari sini, terlihat bahwa kultivasi pihak lain sangatlah menakutkan. Dia setidaknya harus menjadi grandmaster pertarungan bintang 5 untuk membuat Bai Kaozi begitu hormat. Siapa ini? Melihat Qin Zheng sepertinya mengetahui identitas asli Ning Suandong, Huang Fu Kiao dan yang lainnya semakin bingung. Kaisar mengetahui latar belakangnya, tetapi mengapa mereka tidak mengetahuinya? "Yang Mulia, saya akan pergi ke istana kekaisaran untuk menemui Anda dan berbicara dengan Anda secara detail setelah saya menyelesaikan masalah keluarga saya." Kata kakek Buyut Ning. "Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di istana kekaisaran." Qin Zeng mengangguk dan menatap Huang Fu Kiau dan yang lainnya, kamu bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, dia terbang. 477. Maaf atas ketakutannya. Tuan Tuan Ning tersenyum. Tuan Tua, kami baik-baik saja. Anda datang tepat pada waktunya. Para wanita dari klan Zuo dengan cepat membungkuk. Haha, Ning Qi menemukan pengurus rumah tangga yang cerdas. Tuan Tuan Ning memandang Zhao Er. Zhao Er tampak senang. Kamu merayuku. Di masa depan, aku akan mengirim beberapa orang lagi untuk menjaga kediaman Markis Pembunuh Naga. Ning San, kirimkan pesan pada Zhang Long dan Zhao Hu, dan suruh mereka membawa para penunggang Naga ke ibu kota. Aku akan menjelaskan masalah ini pada Yang Mulia. Yang Mulia dan beri mereka sebidang tanah di pinggiran. Ketika saatnya tiba, jika hal seperti yang terjadi hari ini terjadi lagi di ibu kota, kami akan mendapat tanggapan yang lebih baik. Kata Tuan Tuan Ning, "Iya," Ning San menelan pil itu, dan kulitnya menjadi jauh lebih baik. Dia mengangguk, berbalik, dan terbang ke arah Skywind Forest. Hongdu, apakah kamu mendengarnya? Tuan Tuaning memandang Ning Hongdu. Ning Hongdu dengan cepat mengangguk, saya akan mengatur lebih banyak orang untuk menjaga kediaman Markis Pembunuh Naga. Ning Hongtian dan Nangong Yuer merasa tidak enak dengan adegan ini. Kau akan berbelanja, kan? Apakah kamu keberatan jika orang tua ini ikut bersamamu? Tuan Tuaning memandang Zuo Ling'er dan Little Yuer sambil tersenyum. Zuo Ling'er dengan cepat berkata, "Maaf merepotkanmu, Tuan Tua." Yu'er kecil memutar matanya dan meraih lengan Tuan Tua Ning, "Kakek Ning, Tuan Muda berkata bahwa kamu adalah yang terbaik di Klan Ning. Apakah kamu benar-benar ingin pergi berbelanja bersama kami?" Mata Kakek Buyut Ning bersinar dengan sedikit kepuasan. Dia mengangguk dan berkata, "Tentu saja benar." Sinche Ce dan wanita lainnya tentu saja tidak menolak. Sekelompok wanita cantik mengepung Tuan Tua Ning dan berjalan menuju jalan tersibuk di ibu kota. Tentu saja itu adalah tempat yang menjual pemerah pipi dan kosmetik. Kekaisaran Jiushu. Modal. Ningqi datang ke Institut Tianji dan menanyakan Tuan Tua Jin. Seseorang segera membawanya ke halaman Tuan Tua Jin. Senior Jin, aku di sini lagi. Ningqi berkata dengan keras. Berderak, pintu terbuka dan Tuan Tua Jin muncul di hadapan Ningqi. Dia menilai Ningqi. Hei, nak, kultivasimu tampaknya meningkat pesat. Buah spiritual apa yang kamu makan? Hehe, Senior Jin, jangan bicarakan ini dulu. Aku datang kali ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Ningki tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Ada yang ingin kau tanyakan padaku. Patu mengerutkan kening dan menatap Ningki dengan waspada, "Kamu di sini bukan untuk meminjam kristal roh, kan? Saya tidak punya kristal roh." Patu meracuni jalan Ningki terlebih dahulu. Aku tidak meminjam kristal roh. Ningki diam-diam memutar matanya. "Oh, ada apa?" Patu tersenyum. Seperti ini, apakah kamu membuat kemajuan dengan peluru pembunuh naga yang kamu teliti terakhir kali? Ningki tertawa mendengar hal ini. Patua jin berseri-seri dengan gembira dan berkata, "Tentu saja, siapakah saya? Tidak bisakah kamu menangani hal kecil ini? Ikuti aku!" Setelah mengatakan ini, dia meraih lengan Ningki dan langsung terbang ke udara menuju pinggiran kota di selatan ibu kota. Ningki melihat dari langit bahwa tanah di sini ditutupi lubang besar, dan ada jejak radiasi. Mungkinkah Patua jin telah memindahkan lokasi pengujian ke sini? Benar saja, Patua Jin berkata, "Setelah peluru pembunuh naga diuji di Akademi Misteri Surgawi, beberapa pelayan merasa tidak enak badan. Ketika mereka pergi ke toilet, mereka benar-benar mengeluarkan kotoran berdarah. Perlu diketahui bahwa yang paling lemah di antara mereka adalah Dou Ling Bintang Satu. Oleh karena itu, saya memindahkan area pengujian ke sini. Lihatlah versi peluru pembunuh naga saya yang telah ditingkatkan." Setelah mengatakan ini, benda oval berwarna perak pucat seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ada juga tombol pada objek tersebut. Tekan benda ini, dan ia dapat mengontrol waktu ledakan sesuai dengan jumlah doki yang Anda masukkan. Patu Jin tersenyum bangga. Sial, orang tua ini sungguh tidak sederhana. Dia bahkan mengembangkan fungsi waktu. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah melihat jejak keterkejutan ini, Tua Ning tertawa bangga dan melemparkan peluru perak ke arah gunung di kejauhan. Dengan suara keras, peluru perak itu langsung memasuki gunung. Lima napas, Patu Jin berkata dengan lemah. Ningqi segera merasakan aura megah yang kuat darinya. Orang tua ini agak bangga pada dirinya sendiri akhir-akhir ini. Setelah lima tarikan napas, hanya terdengar suara keras, diikuti cahaya yang menyilaukan. Ningqi mau tidak mau menutup matanya dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan melihat awan jamur berukuran sekitar dua kali lipat peluru pembunuh naga sebelumnya naik ke langit. Gunung kecil itu langsung tercukur lebih dari setengahnya. Kekuatan ini lumayan, kan? Pak Tua Jin tersenyum tipis. Tidak hanya bagus, jika meledak dalam kelompok Douzong Bintang Sembilan atau bahkan Douzong Puncak, itu mungkin akan membunuh banyak dari mereka. Kegembiraan liar melonjak di hati Ningki. Elder Jin, bisakah kamu memberiku sepuluh peluru pembunuh naga ini? Ningki bertanya. Ini yang terakhir. Patu Jin menggelengkan kepalanya. Ningki tertegun sejenak. Apa? Patu Jin, sisanya telah habis karena ujian. Ningki, lalu kapan kamu bisa memperbaikinya? Patu Jin berpikir sejenak dan berkata, sekitar satu dalam sebulan ini adalah kecepatan saya. Jika Mondulu memperbaikinya, dia mungkin tidak dapat memperbaikinya dalam dua bulan. Sebenarnya butuh waktu lama, Ningki harus kembali ke Cloud Rising Sek dalam dua bulan, jangan sampai dia melewatkan tim upeti. Saat itu, Sentu Yuanba mungkin akan mati di tangan Jing Wuming dengan kebencian. Lagi pula, aku sudah memberimu sepuluh peluru. Aku menyebut peluru pembunuh naga yang ditingkatkan ini sebagai peluru pembunuh naga tertinggi. Peluru ini dimaksudkan untuk digunakan kekaisaran dalam perang melawan naga di masa depan kamu harus menyimpannya dan tidak memberikannya kepada orang lain dengan mudah, bahkan kepada Anda pun tidak. Pak Tua Jin mengerutkan bibirnya. Ah, jika bukan karena saya, bagaimana Penatua Jin bisa menyempurnakan peluru pembunuh naga tertinggi? Aku sangat membutuhkan peluru pembunuh naga tertinggi sekarang. Ningki diam-diam mengutuk lelaki tua tak tahu malu itu di dalam hatinya dan kemudian memohon. Tidak, tidak ada ruang untuk negosiasi, kecuali. Pak Tua Jin tersenyum sedikit, tatapan licik muncul di matanya. Kecuali apa? Qi bertanya, "Selama harga pihak lain tidak terlalu keterlaluan, dia berencana setuju. Kecuali kamu tinggal di Institut Misteri Ilahi dan mempelajari peluru pembunuh naga bersamaku." Patua Jin mengungkapkan niat sebenarnya. "Tinggal di Institut Misteri Ilahi, menjadi biksu peneliti bersama Patua Jin." Qi menolak tanpa ragu-ragu. "Saya khawatir saya tidak dapat menyetujui permintaan Penatua Jin." "Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan." Mata Patua Jin bersinar dengan sedikit kekecewaan saat dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan ini sebagai gantinya? Ningki mengeluarkan buah darah naga. Ketika Patua Jin melihat ini, dia segera mengambil buah darah naga. Kemudian, dia mengukurnya dengan hati-hati dan berkata dengan terkejut, buah darah naga. Di mana kamu mendapatkannya? Saya baru saja keluar dari tanah terlarang tulang kering. Ningki tersenyum. 478. Aku bisa menukarnya dengan buah darah naga. Aku tidak akan berbohong padamu. Satu buah darah naga bisa ditukar dengan dua belas peluru pembunuh naga tertinggi, yang setara dengan bekerja keras untukmu selama setahun. Kata Pak Tua Jin. Ningki tahu masih ada lagi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Benar saja, Pak Tua Jin berkata, tapi aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana kalau begini, aku akan menyempurnakan dua untukmu terlebih dahulu dan memberimu sisanya nanti. Kesepakatan. Ningki tidak menawar. Meskipun dia tahu dia pasti menderita kerugian, sangat baik juga memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Pak Tua Jin. Pak Tua Jin memandang Ningqi dengan ekspresi lebih lembut. Dia diam-diam berpikir bahwa Ningqi bisa diajar. Kemudian Ningki mengobrol sebentar dengan Pak Tua Jin. Pak ingin Ningki tinggal dan belajar fisika bersamanya, tetapi Ningqi menemukan alasan dan menyelinap pergi. Di restoran. Sekitar 20 hari lagi, ini akan menjadi pertarungan antara Dong Fang dan Wu Ling Feng. Saya mendengar bahwa Wu Ling Feng berkata bahwa dia akan langsung menghancurkan budidaya Dong Fang dia terlalu sombong. Mereka berdua tidak berhubungan baik sebelumnya, tapi Wu Lingfeng tidak bisa berbuat apa-apa pada Dong Fang Haoji. Dia setidaknya seorang kasim tingkat tiga dan bisa melihat kaisar setiap hari. Siapa kaisarnya? Itu adalah Dou Di. Hanya beberapa kata dan budidaya Dong Fang Haoji akan meningkat. Meskipun Wu Lingfeng adalah putra Tuan Wu, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Dong Fang Haoji. Informasimu sudah ketinggalan zaman. Dong Fang Haoji telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai kasim peringkat ketiga. Terlebih lagi, Wu Lingfeng baru saja keluar dari Dragonfield. Tahukah kamu tempat itu? Anda pasti tidak tahu, karena saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa setiap orang yang keluar dari tempat itu akan mengalami peningkatan kultivasi. Ada hal seperti itu, maka akan ada pertunjukan bagus kali ini. Dongfang Hauji telah kembali ke Kekaisaran Jiu -shu dari keluarga Dongfang. Dan dia masih ingin bertarung dengan Wu Ling Feng. Ningki mengangkat kepalanya dan melirik beberapa orang yang sedang mengobrol di sebelahnya. Dia diam-diam menguping pembicaraan orang-orang di meja lain. Mereka juga membicarakan tentang Dongfang Hauji dan Wu Ling Feng. Sepertinya masalah ini sudah menjadi topik populer. Setelah mendengarkan sebentar, Ningki perlahan memahami hubungan keduanya. Dari kata-kata dan ungkapan tersebut, Ningki merangkai cerita sedih untuk dirinya sendiri. Saat itu, ketika Dongfang Hauji baru saja dikirim ke Istana Kekaisaran oleh keluarga Dongfang untuk menjadi seorang kasim, dia mengikuti seorang kasim tua ke Istana Kekaisaran bela diri untuk menangani beberapa masalah. Dia bertemu dengan seorang anak seumuran, Wu Lingfeng. Saat itu, Wu Lingfeng sudah sangat mendominasi dan sombong. Dia ingin menindas Dongfang Hauji setiap kali dia melihatnya. Hasilnya, bagaimanapun juga, Dongfang Hauji berasal dari sembilan klan besar. Landasan seni bela dirinya sangat bagus. Wu Lingfeng bukan lawannya dan dipukuli. Kemudian, dia pergi mengadu kepada ayahnya. Awalnya, dendam kecil seperti ini tidak akan bertahan selama 10 atau 20 tahun. Paling lama, itu hanya akan berlangsung selama dua atau tiga hari. Saat itu, Martial King sedang mendiskusikan masalah resmi dengan Kasim Tua di Aula Utama. Selain mereka berdua, ada banyak tetua dan murid dari Martial Imperial Manor. Ketika Wu Lingfeng berlari ke sisi Martial King dan menunjuk ke arah Oriental Hauji untuk mengeluh, perutnya yang telah ditendang oleh Oriental Hauji sebelumnya tiba-tiba mulai terasa sakit. Lalu ada kepulan. Itu benar, dia buang air besar di celananya. Meskipun dia tidak langsung melepas celananya untuk memverifikasinya, semua orang yang hadir adalah ahlinya dan dapat mencium baunya. Soal Wu Lingfeng kehilangan ayahnya dianggap sebagai hal yang menarik dan selalu menjadi topik utama gosip. Hanya sampai Hari Wu Lingfeng menjadi si barulah semua orang perlahan-lahan melupakannya. Tidak ada lagi yang menggunakan masalah ini untuk menggoda Wu Lingfeng. Namun karena masalah ini, Wu Lingfeng membenci Dongfang Hauji selama lebih dari 20 tahun. Cek cek. Memikirkan hal ini, Ningki menggelengkan kepalanya dengan sombong. "Hei, ini Dongfang Hauji. Mengapa dia ada di sini?" "Set, diamlah." Semua pengunjung di lantai atas langsung menjadi serius. Begitu saja, mereka membenamkan kepala ke dalam makanan dan tidak lagi membicarakan tentang Dongfang Haoji dan Wuling Feng. Dongfang Haoji menaiki tangga dan langsung duduk di depan meja Ningqi. "Pelayan, tambahkan beberapa hidangan lagi." Suaranya dalam dan penuh energi yang. "Baiklah." Pelayan segera menjawab. "Ai ini sudah berakhir. Orang ini kenal Dongfang Haoji. Dia tidak akan memberitahunya hal-hal buruk yang baru saja kita katakan, kan?" "Aduh, jika aku tahu ini akan terjadi," Aku tidak akan datang ke restoran Yunwu untuk makan hari ini. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya pembicaraan. Kamu tidak harus mati. Ketika para pengunjung melihat Dongfang Hauji duduk di meja Ningki, kulit mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka berkomunikasi satu sama lain, dan pada saat yang sama menajamkan telinga untuk menguping pembicaraan keduanya. "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Ningki memandang Dongfang Hauji dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menjadi kasim di ibu kota selama bertahun-tahun. Apakah menurut Anda itu sia-sia?" Kata Timur Hauji sambil tersenyum tipis. Ketika Ningki mendengarnya mengucapkan kata Kasim dengan nada tenang tanpa fluktuasi apapun, dia tahu bahwa temperamen Dongfang Hauji telah berubah total. Pantas saja saat dia naik ke atas tadi, Ningki merasa seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. Sepertinya kamu punya banyak informan di sini. Bagaimana, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Wu Lingfeng itu? Jika tidak, saya dapat membantu Anda. Ningki berkata sambil tersenyum. Telinga para pengunjung bergerak sedikit dan sedikit. Kengerian muncul di mata mereka. Orang ini sebenarnya berani mengatakan bahwa dia bisa membantu Dong Fang Hauji. Apa latar belakangnya? Apakah dia juga ahli dalam daftar manusia? Hahaha, <laughs> Dong Fang Hauji, teman macam apa yang kamu punya sehingga kamu bisa menyombongkan diri tanpa malu-malu? Terdengar tawa keras, Wu Ling Feng. Ekspresi terkejut muncul di mata para pengunjung. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan dua karakter utama: berita utama ibu kota saat mereka keluar untuk makan hari ini. Wu Lingfeng datang ke depan Ningqi dan Dongfang Haoji sambil tertawa. Dia melirik Ningqi dan menemukan bahwa Ningqi hanyalah Dou Huang bintang 6. Dia kemudian terus mengejek Dongfang Haoji, "Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah jatuh ke level yang sama dengan sampah semacam ini. Konyol, konyol." Ningqi dan Dongfang Haoji saling melirik dan kemudian memandang Wu Lingfeng bersama-sama. "Apakah kamu sedang makan?" "Makan." Wu Lingfeng sedikit terkejut. "Pergi dan pesan beberapa hidangan." Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita sedang makan? Apakah Anda di sini untuk memuat secara lepas?" Ningki memutar matanya. "Nak, kamu sangat berani." Wu Ling Feng langsung bereaksi. Jejak aura yang samar-samar terlihat dan menakutkan terpancar dari tubuhnya. Melihat hal tersebut, para pengunjung segera melemparkan sumpitnya dan berlari menuju tangga. Mereka takut, tapi juga enggan pergi. "Kalian berdua, jangan membuat masalah di restoran Wuku. Seorang wanita tiba-tiba muncul di antara Dongfang Ji dan Wu Ling Feng. "Itu dia lagi." Ningqi sedikit terkejut, dia tidak menyadari bahwa dia datang ke restoran yang sama seperti terakhir kali. Bos wanita ini adalah keturunan Klan Ding, salah satu dari sembilan klan besar. Saat itu, kakak laki-laki Duan Yingjun sangat takut padanya. Namun, dia bahkan tidak takut pada Dongfang Haoji dan Wuling Feng. 479 Dingling. Wuling Feng meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah aku menimbulkan masalah di Menara Yunwu?" "Matamu yang mana yang melihatnya?" Dingling memandang Wuling Feng dengan dingin. Tarik kembali auramu. Jangan menakuti pelanggan restoran Yun Wuku. Hah, Uling Wu Feng mendengus dingin dengan ekspresi jelek. Kemudian, dia dengan patuh menarik kembali auranya. Melihat ini, Ningqi tidak bisa menahan tawa. Uling Feng tiba-tiba memandang Ningqi, "Nak, kamu berani menertawakanku?" "Jadi bagaimana jika aku menertawakanmu? Apakah kamu memukulku di sini?" Ningqi tersenyum tipis. Dingling melirik Ningqi dan berkata dengan lembut, "Kamu lagi?" Segera setelah itu, dia berkata kepada mereka bertiga, jika kalian mempunyai dendam, kalian dapat menyelesaikannya sendiri setelah meninggalkan Menara Misty Cloud. Aku ingat kalian berdua akan segera bertempur besar, bukan? Pada saat itu, Anda secara alami akan mampu menyelesaikan dendam Anda. Mengapa ada kebutuhan untuk membuat keributan di Misty Tower saya? Dongfang Haoji menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Nona Ding benar. Dia menoleh ke Ningki dan berkata, Bagaimana kalau kita pergi? Baiklah, ayo pergi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, mereka berdua turun dan pergi. Melihat itu, Wu Lingfeng segera mengejar mereka. Dongfang Haoji, kenapa dia sedikit berbeda? Apakah dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja selama ini? Mata Dingling dipenuhi kebingungan. Ketika dia menyadari bahwa pengunjung sedang melihatnya, Dingling menghilang dari lantai dua dalam sekejap. Saudara Dongfang, apa latar belakang Menara Yunwu ini? Kultivasi Dingling sepertinya hampir sama dengan milikku. Mengapa kamu dan Wu Lingfeng terlalu memberinya wajah? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Memang benar budidayanya tidak tinggi dan dia masih muda. Namun, bisnisnya tidak terbatas pada makanan. Kata Timur Hauji sambil tersenyum. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu begitu aku tahu kamu berada di Menara Yunwu. Apa, apa yang aneh tentang itu? Ningki semakin penasaran. Ada buku kehidupan dan kematian di restoran Klutmis. Melihat Ningki sangat penasaran, Dongfang Hauji ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. Ketika dia menyebutkan kitab kehidupan dan kematian, ekspresinya berubah. Buku kehidupan dan kematian, apa-apaan ini, mungkinkah Menara Yunwu adalah Istana Yama? Pertanyaan muncul di benak Ningki. Setiap tahun, sebuah nama akan muncul dalam buku kehidupan dan kematian. Nama ini mungkin adalah seorang pejabat dari Kekaisaran Sembilan Negara, seorang pangeran, atau seorang tetua sebuah sekte, atau bahkan seorang pemimpin sekte. Kapanpun sebuah nama muncul, nama tersebut akan muncul di dalam buku kehidupan dan kematian. Pemilik nama itu pasti akan mati dalam waktu tiga tahun. Lanjut Timur Hauji, apa wajah Ningki menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Menara Mistik Laut ini sama dengan sekte Pembantaian Berdarah, dan mereka semua adalah pembunuh? Tapi Dongfang Hauji mengetahuinya, dan Wuling Feng jelas juga mengetahuinya. Jadi kaisar, dan semua bangsawan juga harus mengetahuinya. Mengapa mereka tidak melarang Menara Yunwu? Saudara Dongfang, apakah Misti Tower benar-benar aneh? Misalnya, jika nama Kaisar muncul di atasnya. Ningki berkata dengan suara rendah. Kaisar yang dia maksud adalah Kaisar Kekaisaran Jiushu, seorang Dodi. Namun, namanya sepertinya tidak tercantum di papan peringkat Dong Xuan. Dong Fang Hauji berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu kita akan menunjuk ahli waris baru. Kali ini, Ningki sangat terkejut. Menara Yunu sebenarnya cukup kuat untuk menentukan hidup dan mati Kaisar. Itu adalah Kekaisaran Jiushu, bukan negara biasa-biasa saja seperti Kekaisaran Kintang. Di negeri Dongsuan, hanya ada tiga hingga lima negara yang dapat dibandingkan dengan kekaisaran Jiushu, dan dua hingga tiga di antaranya mungkin jauh lebih lemah. Bagaimana negara sebesar itu bisa dibunuh oleh para pembunuh? Saudara Dongfang, pernahkah kamu melihat buku kehidupan dan kematian? Ningki bertanya dengan serius. Setelah mengetahui berita ini, dia merasa sedikit tidak nyaman. Apa jadinya jika suatu saat namanya muncul di buku kehidupan dan kematian? Tidak, tidak ada yang pernah melihat buku kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Setiap tahun, setelah nama itu muncul, Dingling akan menggantungkan selembar kain putih di luar menara berkabut dengan nama tertulis di atasnya. Tapi kamu tidak punya takut, itu hanya Dou Huang Bintang 6. Mungkin mustahil bagimu untuk meninggalkan namamu di atasnya seumur hidup ini. Dongfang Haoji melirik Ningqi dan menggoda. Saya harap begitu. Ningqi mengangguk. Setelah itu, dia ingin bertanya lebih banyak tentang menara berkabut, asal muasal buku kehidupan dan kematian, kapan muncul, dan mengapa Ding Ling dari klan Ding mengurusnya. Apakah klanding adalah dalang dibalik semua pertanyaan ini, Dongfang Hauji hanya bisa menjawab ketika menara berkabut didirikan. Sudah 123 tahun sejak itu. 122 orang jenius telah meninggal. Di antaranya adalah Dodi, Douseng, dan Dousun. Namun, tanpa kecuali, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Itu adalah eksistensi yang dapat menekan sekelompok keindahan hingga kehilangan kilaunya. Ada satu pengecualian. Hingga kini, tak seorang pun memahami apa yang terjadi dengan kematian orang itu. Ini karena budidayanya hanya berada di puncak kelas doang. Dia bahkan tidak mendapat peringkat di peringkat naga. Namanya tiba-tiba muncul di buku kehidupan dan kematian. Setelah itu, tidak ada yang menemukan jenazahnya hingga dia meninggal. Mereka hanya dapat memperoleh informasi tentang anak malang itu dari klan aslinya. Sejak kemunculan buku kehidupan dan kematian, dialah satu-satunya orang bukan jenius yang terbunuh. Saat Ningqi dan Dongfang Hauji berdiskusi dengan antusias, Wu Lingfeng sekali lagi menghalangi jalan mereka. Wu Lingfeng tersenyum tipis pada Ningqi, kamu belum menjawabku sekarang. Bagaimana kamu ingin membantu Dongfang Hauji mengalahkanku? Atau apakah anda hanya orang yang banyak bicara? Hantu sial ada di sini lagi. Ningqi memutar matanya ke dalam hatinya. Setelah itu, dia dengan tidak sabar menatap Wu Lingfeng. Ada perasaan kesal karena disela di dalam hatinya. Wu Lingfeng, saya tidak mengenal anda. Mengapa anda menanyakan semua pertanyaan ini kepada saya? Wu Lingfeng tertawa dingin, aku adalah putra Raja Wu dan kamu tidak mempunyai jabatan resmi. Kamu harus memanggilku pangeran kecil. Kamu sebenarnya berani memanggilku dengan namaku. Ini adalah alasan yang cukup untuk menangkap dan membuangmu masuk penjara. Apa? Ningqi memandang Timur Hauji. Dia ingin memastikan apakah yang dikatakan Wuling Feng itu benar atau salah. Pada akhirnya, Dongfang Hauji mengangguk sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Aku lupa memberitahumu." Ningqi segera tersenyum pada Wuling Feng dan berkata, "Pangeran kecil, kamu masih punya waktu lebih dari 20 hari sebelum kamu secara pribadi memukuli Dongfang Hauji." Kamu tidak perlu menempatkan karakter kecil sepertiku di matamu, kan? Hahaha. <laughs> Wu Lingfeng tertawa liar beberapa kali di dalam hatinya. Melihat Ningqi mengakui ketakutannya, dia benar-benar melampiaskan amarahnya, ini tidak akan berhasil. Sepertinya kamu tidak akan bisa menyaksikan sendiri pertarungan antara aku dan Dongfang Hauji. Orang ini tidak terlihat sesederhana kelihatannya. Dia ingin menangkapku karena dia sangat takut aku akan membantu Dongfang Hauji, bukan? Hati Ningqi sedikit tenggelam. Melihat tentara patroli berjalan mendekat setelah melihat situasi di sini, Ningqi membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berkata kepada Wu Feng, "Kamu boleh menangkapku jika kamu mau, tetapi kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." "Pertanyaan apa?" Wu Feng sedikit mengernyit. "Bagaimana perasaanmu saat buang air besar di celana saat itu?" Ningqi tersenyum. "Anda?" Wu Feng sangat marah, melihat semakin banyak penonton, dan Ningqi sepertinya memiliki niat untuk terus berbicara. Dia segera berbalik dan pergi. Tampak belakangnya agak panik. 480. Haha, orang ini. Ningki tidak bisa menahan tawa bersama Dong Fang ketika dia melihat Wu Ling Feng melarikan diri. Para prajurit melihat bahwa itu adalah Dong Fang dan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu harus berhati-hati. Wu Ling Feng sangat pendendam. Dong Fang memandang Ningki dan tersenyum. Dia tersentuh. Ningki mengetahui identitas Wu Ling Feng tetapi masih berani menggodanya. Bukankah dia membantunya melampiaskan amarahnya? Kamu akan bersaing dengannya dalam 20 hari. Ingatlah untuk mengalahkannya sampai dia yakin. Lalu, bagaimana dia berani mencari masalah denganku? Selain itu, ada patua jin di belakangku. Ningki berpikir dalam hati, "Apa yang kamu lakukan di Kekaisaran Sembilan Negara?" Misi sekte Dongfang Hauji tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Namun, Ningki bisa melihat sedikit rasa percaya diri di matanya. Jelas sekali, Dongfang Hauji juga punya kartu truf semacam itu. Ningki mengangguk, lalu berapa lama kamu akan tinggal di sini? Tanya Timur Hauji. Setidaknya dua bulan. Kata Ningki. Ayo pergi ke rumahku. Timur Hauji tersenyum. Ningki berpikir sejenak dan mengangguk. Ketika dia datang ke rumah Dongfang Hauji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setiap inci tanah di ibu kota kekaisaran sembilan negara bernilai emas. Berapa banyak yang digelapkan Dongfang Hauji untuk bisa membeli rumah seperti itu di tempat makmur seperti ibu kota. Di depan Ningki ada sebuah rumah besar yang menempati setidaknya 100 hektar tanah. Di pintu masuk ada dua singa emas setinggi dua puluh kaki dibandingkan dengan mereka. Ningqi yang berdiri di depan mereka seperti semut. Dinding halamannya juga sangat tinggi, sekitar dua atau tiga kali lebih tinggi dari singa emas. Ini hanyalah sebuah benteng. Saudara Dongfang, katakan sejujurnya, berapa banyak yang kamu habiskan untuk rumah ini? Ningqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, hanya ribu kristal spiritual tingkat menengah. Dongfang, Hauci tersenyum tipis. Ini tidak banyak. Ningki menjual pil kecantikan penenang mistik bawah seharga 50 ribu kristal spiritual menengah. Armor dalam peringkat surga bawah yang tergeletak dengan tenang di dalam tas luar angkasanya hanya berjumlah 50 ribu kristal spiritual menengah. Rumah Dongfang Hauji setara dengan harga armor dalam tingkat surga bawah. Ini benar-benar boros. Tunggu apa lagi? Ayo pergi! Dongfang! Hauji tersenyum, menarik lengan Ningki, dan memasuki rumah. Tentu saja, ada banyak pelayan di rumah sebesar itu. Sebelum dia berjalan jauh, Ningqi melihat seorang lelaki tua berlari bersama sekelompok pelayan berkulit putih. Ketika lelaki tua itu melihat Dongfang Hauji dengan penuh kasih sayang menarik lengan Ningqi, matanya bersinar karena terkejut. Kemudian dia dengan hormat melangkah maju dan berkata, "Pelayan tua ini memberi salam kepada guru." "Ya," Dongfang Hauji dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hari ini saya kedatangan tamu terhormat. Pergi dan bersiaplah. Ikuti standar pejabat tingkat pertama. Peringkat pertama." Jejak kengerian melintas di mata lelaki tua itu. Setelah melihat Ningki dengan hati-hati, dia mengangguk ke arah Dongfang Hauji dan pergi bersama pelayannya. Ningki sudah menebak identitas mereka karena aura feminin pada para pelayan ini. Orang-orang ini tidak diterima di istana kekaisaran, cepat atau lambat mereka akan mati di sana. Melihat bahwa mereka agak patuh, saya memohon kepada kaisar agar membiarkan mereka mengikuti saya. Dongfang Hauji sepertinya melihat keraguan di hati Ningki dan menjelaskan sambil tersenyum. Selain para kasim tersebut, ada juga banyak pembantu di rumah tersebut. Terlebih lagi, penampilan mereka sebanding dengan peri. Mereka berada di level yang sama dengan Tong Yingwei, Lu Liu, dan Xin che. Namun, dibandingkan dengan Sueling, mereka masih kurang. Memikirkan Sueling, jejak nostalgia melintas di mata Ningki. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Apakah dia sudah kembali ke klan Naga Salju? Ningqi berkata dalam hatinya. Kemudian, Dongfang Hauji membawa Ningqi ke taman belakang rumahnya. Melihat dari sini, terlihat barisan pegunungan di pinggiran ibu kota. Saudara Dongfang, apa standar peringkat pertama? Duduk bersama Dongfang Hauji di pavilion batu, Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Dongfang Hauji tersenyum tipis, kamu akan tahu sebentar lagi. Tidak lama kemudian, sekelompok orang masuk di bawah pimpinan Kasim tua itu. Kelompok orang ini melukis warna-warni pastel di wajah mereka. Standar peringkat pertama adalah menonton pertunjukan. Ningki sedikit kecewa. Pada saat ini, pelayan membawakan teh. Aroma samar dihirup ke paru-paru Ningqi. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Ding, tuan rumah mencium Chang San Snow Green, peringkat surga kualitas terbaik, meningkatkan satu juta poin pengalaman. Apa hanya menciumnya saja sudah meningkatkan satu juta poin pengalaman? Perlu diketahui bahwa Ningqi hanya membutuhkan enam juta untuk naik level. Tampaknya menyadari perubahan besar pada ekspresi Ningqi, Dongfang Hauji tersenyum tipis dan berkata, "Teh ini disebut Chang San Snow Green." ditanam selama 10 tahun, dimatangkan selama 10 tahun, dipetik selama 10 tahun, dan digoreng selama 10 tahun. Setelah sekitar 40 tahun, bisa menghasilkan satu kati. Berkat kasih sayang kaisar, rumah saya punya satu kati. Pelayan itu meletakkan tehnya dengan wajah iri. Setelah itu, dia dengan hormat berdiri di belakang Dong Fang Hauji. Ningki mengalihkan pandangannya ke arahnya. Pelayan ini tidak sederhana. Dia adalah Dou Huang Bintang satu. Melihat usianya, dia seharusnya seumuran dengan Duan Minglong. Rumah Dewa Naga Markis ini adalah murid tingkat kebanggaan surga. Namun, sebenarnya dia adalah pelayan laki-laki Dong Fang Hauji. Ini jelas bukan perlakuan yang bisa diterima oleh Dou Song. Memikirkan rumah besar ini, Ningki menduga itu karena identitas Kasim peringkat ketiga. Minumlah selagi masih panas, Dong Fang Hauji tersenyum dan berkata, "Setelah itu, pandangannya beralih ke sekelompok aktor." Ningki mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam satu tegukan. Sebelumnya, Kasim tua dan Kasim muda telah memperhatikan setiap gerakan Ningki. Melihat dia menyia-nyiakan harta surgawi dengan begitu sembrono, bahkan tidak mencicipinya sebelum langsung menelan Chang Mountain Jade ke dalam perutnya, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi tragis. Ini adalah salah satu dari sedikit harta karun di mansion. Chang San Snow Green yang tersisa hanya dapat melayani tiga atau empat orang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah meminum, Chang San Snow Green, kelas surga kelas atas. Anda telah memperoleh 3 juta poin pengalaman. Menciumnya seharga 1 juta dan meminumnya seharga 3 juta. Ningki sedikit kecewa. Dia saat ini adalah Dou Huang bintang 6. Menambahkan 4 juta poin pengalaman yang baru saja dia peroleh, dia masih kekurangan 1 juta atau lebih sebelum dia bisa sekali lagi menerobos ke Dou Huang bintang 7. Ada kesenjangan besar antara 6 bintang dan 7 bintang. Pada saat itu, kekuatan bertarung Ningki akan meroket lagi. Memikirkan hal ini, Ningki buru-buru menjulurkan hidungnya dan mengendus Chang San Snow Green di tangan Dong Fang Namun, ia menemukan bahwa pengalamannya tidak bertambah dan sistem tidak memberikan pemberitahuan apapun efek Chang San Snow Green hanya dapat digunakan sekali. Dong Fang dengan menggoda menatap Ningki dan berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia perlahan menyesap tehnya. Pantas saja budidaya orang ini tidak berfluktuasi. Jadi seperti ini. Ningki sedikit kecewa.